Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam salam alaika, salawatullah alaika. Ilahi anta maksudi wa redhaka matlubi, la maksuda illallah. الحمد لله القائل لو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك wa rasulika nabi al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dengan melakukan segala perintahnya, menjauhkan segala larangannya. Kemudian bertawakallah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketakwaan dihubungkan oleh Allah dengan tawakal. Ketakwaan kita adalah kita dasarkan kepada keyakinan kita bahawa Allah adalah ilah kita. Allahu ilahuna, Allah adalah Tuhan kita yang mempunyai berbagai sifat keagungan, kebesaran, kehebatan. Hanya Allah saja yang kita takuti, yang kita taati. Kita sebagai hambanya tawakal dengan memandang bahawa Allah sebagai Rabbuna, Rabb kita, iaitu Allah itu sebagai Tuhan yang punya sifat-sifat kesempurnaan. Rahmatnya sempurna, kasih sayangnya sempurna, pemeliharaannya sempurna. Mestilah kita berserah kepada Allah dengan memandang kesempurnaannya. Itulah tawakal kita. Kita diperintah oleh Allah supaya bertaubat. Dengan itu mudah-mudahan kita akan dikurniakan oleh Allah apa yang dijanjikan oleh Allah, iaitu kita disediakan jalan-jalan keluar daripada apa juga masalah hidup kita, dunia akhirat kita. Dan Allah akan kurniakan kita rezeki zahir dan batin dunia akhirat yang melimpah ruah, yang tak disangka-sangka. Segala urusan kita akan disempurnakan oleh Allah, kerana urusan Allah itu sempurna. Tapi semua itu adalah bagi orang yang benar-benar takwa dan tawakal kepada Allah Subhanahu Wataala, yang berarti kita kembali kepadanya mengikut segala suruhan dan menjauhkan segala larangannya. Itulah taubat. Dan bila seorang itu bertaubat, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wataala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahirin. Sesungguhnya Allah sentiasa kasih kepada orang yang bertaubat, dan Allah juga kasih kepada orang-orang yang bersih zahir dan batinnya. Bagaimanapun, bila sebut masalah taubat, taubat sebagai amalan kita, sifat kita, mestilah taubat itu sempurna. Taubat yang memang sempurna diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat yang sempurna diistilahkan dengan inabah. Jadi bila kita sudah bertaubat, selalu beristighfar, itu berarti kita sudah bertaubat. Tetapi Allah sediakan taubat yang lebih baik, yang lebih sempurna, iaitu inabah. Jadi perlu kita faham, kita gunakanlah untuk memahami apa yang dimaksudkan dengan inabah. Taubat, konsep taubat mungkin semua dah faham, sudah diajar. Bila kita mengucapkan astaghfirullahalazim,
atau astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu adalah amalan bertobat. Dan kita selalu diberitahu asas tobat itu sekurang-kurangnya kita menyesal. Ada rasa menyesal dan duka cita terhadap ketelanjuran kita, kecil maupun besar. Yang kedua, hendaklah kita berazam tidak mau melakukan kejahatan itu. Dan yang ketiganya, hendaklah kita ikuti dengan membanyakkan amalan yang baik. Itulah yang selalu disebut. Seolah-olah itulah rukun taubat. Walaupun tak disebut itu rukun taubat, tapi yang selalu disebut dalam kitab oleh ustaz-ustaz itulah tiga perkara itu. Jadi sesiapa yang bertaubat ada tiga ciri ini, dia sudah bertaubat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita semua yang telah bertaubat untuk meningkatkan taubat kita ke tingkat yang terbaik, iaitu yang disebut inabah. Jadi cubalah kita pahami apa itu inabah. Kalau taubat, rata-rata kita dah tahu, kita dah selalu dengar. Tapi ini inabah jarang kita dengar. Seseorang yang mau meningkatkan taubatnya ke tingkat inabah, mestilah dia mencari seorang guru yang memimpin taubatnya. Jadi asas yang utama inabah ialah ada pimpinan, taubat yang terpimpin. Tanpa ada guru yang memimpin taubat kita, itu taubat biasa. Jadi asas yang pertama, orang yang nak melakukan atau ingin meningkatkan taubatnya ke tingkat inabah, mesti ada guru, ada seorang alim yang memang biasa, bukan semua orang alim, yang memang biasa memimpin murid-murid untuk melakukan inabah. Karena inilah yang berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang sedar telah melakukan kesalahan kecil apatah lagi besar, kerana para sahabat sangat peka tentang dosa, tentang kesalahan, sehingga ada ulama yang menjelaskan, golongan tabi'in yang menjelaskan bahawa para sahabat apabila melakukan dosa kecil, sekecil lalat, mereka rasa dosa itu sangat besar seperti gunung yang mau menghempak kepala. Tetapi nanti sampai satu ketika, satu masa, umat Nabi Muhammad melakukan dosa yang besar macam gunung, mereka rasa seperti lalat yang boleh dihalau-halau dengan tapak tangan saja. Inilah bezanya. Macam mana iman, macam mana taubat para sahabat berbanding dengan kita. Sahabat melakukan dosa kecil, mereka rasa begitu besar. Seolah-olah dosa yang kecil yang macam lalat itu macam gunung yang hendak mengempak kepala. Zaman kita ini di abad 15, sebaliknya. Buat dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar yang tak perlu saya tepukkan. Masing-masing kita tahu apa dosa besar. Buat dosa besar yang macam gunung besarnya, dianggap macam lalat. Itu pun untung kalau ada lalat. Ada yang tak rasa. Ada yang tak rasa. Dosa-dosa besar sudah berkali-kali, bertahun-tahun, macam tak ada dosa. Jadi kerana itulah kita perlu bertobat kepada Allah, tobat yang sebaik-baik tobat, iaitu inabah. Bila kita ingin melakukan inabah, mesti ada pimpinan seorang guru
yang selalu disebut dalam ilmu tasawuf, Syekh Mursyid. Sebab di zaman Rasulullah SAW, apabila sahabat melakukan dosa, mereka segera berjumpa Rasulullah SAW. Inilah yang diabadikan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 64. Antara lain Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Lau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha fastaghfaralahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Ya Muhammad, sekiranya orang-orang Islam, sahabat-sahabatmu itu melakukan dosa, karena dosa itulah mereka, berarti mereka menzalimi diri mereka. Karena sebab dosa itu mereka dimurkai oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, datang menemui engkau ya Muhammad ja'uka. Jadi sahabat bila buat dosa, mereka sedar, segera menemui Rasulullah SAW. Ja'uka, datang menemui engkau ya Muhammad. Untuk apa? Fastaghfirullah, untuk minta keampunan daripada Allah di depan Nabi. Maknanya bila kita ada pemimpin, guru yang memimpin taubat kita, kita taubat di depan guru kita. Sebab itulah yang disebut oleh Allah, ja'uka, datang menemui engkau ya Muhammad. Untuk apa? Bukan bagi duit, bukan bagi harta. Fastaghfirullah, untuk istighfar, minta keampunan kepada Allah di depan Nabi. Fastaghfirullahumur rasul, Rasulullah juga minta keampunan bagi mereka. Apa yang Allah nyatakan ini ringkas, senang dipaham. Tapi orang ramai tak mau faham. Ramai ulama pun tak faham. Sebab itu, ya, bila ada sekumpulan murid dengan guru yang kelihatan sangat intim hubungan ke sana kemari, mereka ni tak senang hati. Keluarlah kata-kata, jangan taksub pada guru, jangan taksub pada guru, guru kamu bukan maksum. Adakah sahabat itu yang mengikuti Rasulullah ke mana-mana itu taksub? Tidakkah itu dikehendaki, memang diajar oleh Rasulullah? Kemana saja Rasulullah pergi diikuti, malam dan siang. Malahan kalau boleh sahabat itu tak mau berpisah dengan Rasulullah, kalau boleh makan bersama. Dan inilah yang disebut dalam sirah. Tetapi apa yang kita dengar, jangan taksub pada guru, jangan taksub pada orang alim, orang alim tidak maksum. Kalimah taksub itu sendiri pun sudah salah guna. Taksub itu, fanatik itu, taksub itu bahasa Arabnya, asal bahasa Arab, fanatik. Fanatik atau taksub itu ialah sesuatu yang salah dipegang. Kalau sesuatu yang benar dipegang, itu bukan taksub. Nah, jadi untuk melakukan inabah mesti ada tok, ada guru yang memimpin, seperti yang Rasulullah, yang Allah sebutkan dalam ayat 64 surah An-Nisa tadi. Ja'uka fastaghfirullah. Tentunya bercerita, ya Rasulullah, semalam saya telah buat ini, ini. Saya telah melawan mak. Saya telah menghardik mak. Saya ikutkan nafsu saya ya Rasulullah, saya menyesal. Tentunya Rasulullah nasihat. Itulah mereka terus istighfar di depan Rasulullah, mengaku. Malahan kalau buat sikit pun ditambah-tambah. Kalau dosa yang dilakukan kecil pun, ya Rasulullah, aku buat banyak lagi dosa. Kita sekarang tidak, kita buat 20, kita cerita pada guru dia, guru kita 1-2. Yang 18 kita suruh. Sahabat tidak. Dia buat 1, ya Rasulullah, aku buat lagi ini, ini, ini. Ya, ditambah-tambah. Lalu tentunya mereka ini mohon pada Rasulullah, ya Rasulullah, tolonglah. Mintakanlah keampunan untuk aku. Mudah-mudahan, ya, doamu Allah kabulkan ya Allah, ya Rasulullah. Fastaghfirullah, fastaghfirullahumur rasul. Maka Rasulullah mendoakan, ya, minta keampunan untuk mereka. Ya Allah, ampunkanlah si fulan ini.
Ini ayat 64 inilah cara kita melakukan ini apa. Lalu di akhir ayat itu la wajadullah tawwabar rahim. Nascaya mereka akan menemui Allah itu tawwabar rahim. Maksudnya dengan cara itu ya, taubat mereka mudah diterima, mudah diampunkan, bersih daripada dosa. Rahimah, Allah sentiasa mencurahkan rahmat. Bukan saja diampuni, tapi dapat rahmat. Apa di antara rahmatnya? Pertama sekali, mudah beramal. Yang kedua, amalan mudah diterima oleh Allah. Yang ketiga, mudah dapat hidayat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat memang kita dah lakukan, tapi inabah jarang orang nak lakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd akhir ayat 27, Bismillahirrahmanirrahim, wa yahdi ilahi man ana. Allah sentiasa memberi hidayat. Inilah yang saya katakan tadi, bila seseorang itu taubatnya diterima, meningkat kepada tingkat inabah, Allah tegaskan wa yahdi ilahi man ana. Allah sentiasa memberi hidayat kepada orang-orang yang melakukan inabah. Setiap detik, siang dan malam, tidur maupun jaga kita, kita perlu hidayat daripada Allah Subhanahu. Tapi Allah tegaskan, orang mukmin yang sentiasa dicurahi hidayat Allah ialah man anaba ilahi, orang yang benar-benar melakukan inabah kepada Allah. Tandanya ada tiga, disebut pada ayat kemudian. Bismillahirrahmanirrahim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, ayat 28 surah Ar-Ra'd. Orang-orang yang melakukan inabah itu ialah mereka yang beriman, beramal soleh, hati mereka mutmainah dengan zikrullah. Sekali lagi kita nampak dengan jelas, orang yang melakukan inabah itu mesti ada guru. Guru inilah di antara lain mengajar zikir, sehingga hati orang yang bertobat tadi jadi mutmainah dengan zikrullah. Alladzina amanu, bila beriman mesti beramal soleh. Yang kedua, beramal soleh. Yang ketiganya, hati mutmainah dengan zikrullah. Ini tanda orang yang melakukan inabah. Orang yang berjaya mencapai taubat ke tingkat inabah. Beriman tentunya bukan sebarang iman. Tentunya iman yang sempurna. Iman ulaika humul mu'minuna haqqan. Iman yang sampai kepada hakikat iman sebenarnya. Wa amilus salihat, dan beramal soleh sebaik-baik amal soleh. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Mereka lah orang-orang yang benar pengajaran Allah, mereka lakukan dengan amalan yang terbaik. Wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, hati mereka mutmainah dengan zikrullah. Jadi nak dapat iman yang sempurna, amal yang terbaik, hati yang mutmainah, mestilah kita capai taubat kita meningkat ke tingkat inabah. Dan syarat yang utama, mestilah taubat kita itu taubat yang terpimpin, dipimpin oleh Syekh Mursyid. Dan ini mudah kita fahami apabila kita belajar mana-mana tarekat sufiah, mana-mana tarekat yang diajar oleh ulama tasawuf. Allahumma ghfir lana warhamna li abaina wa ummahatina wa ikhwana wa akhawatina ولمؤلمنا لمشائخنا ولجمسلمين المسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا رحمة الرحمة. اللهم إنا نسك التوبة والإنابة واستقامة على شريعة القراء والطرق البيضاء. اللهم جعلنا مستقيما ولا تجعلنا سقيما نحب. اللهم من علينا بالبطء التامة استقامة على شريعة القراء والطرق البيضاء. اللهم طف علينا أكمل البطوء واصرح سرورنا والشرور. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وعلى آله الأزهار وأسوي الأحيار وسلم تسليما كثيرا يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله يا رحمن الرحيم ويا هادي المدلين ويا ناصر المسلمين ويا رحم الضعفاء والمساكين. اجعلنا من أوليائك المتقين. اجعلنا من أوليائك المتقين. اجعلنا من أوليائك المتقين. واخسرنا في زمرة المقربين وارزقنا خرجا من فتنة من شر كونين.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.